Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 95.1 inspirasi kita semua Halo apa kabar teman di ya, anda berada saat ini Ya senang sih rasanya untuk sore hari ini Jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di sematan sore hari ini Tempatnya di edisi Kamis 25, uh, 26 November 2020 Dan teman untuk sore hari ini Kita akan ngobrol bareng di podcast Radio Tokso Bersama teman-teman dari Kali Jurang Story Yang mana untuk teman yang mungkin sudah nggak begitu Asing di telinga Tomanya Yang uh, Kali Jurang Story ini Karena teman-teman uh, Kali Jurang Story ini Di jaring sosial Maupun baik di Facebook Kemudian juga Twitter dan juga Instagram Kemudian juga uh, Youtube sini Sekarang sudah mulai terus berkarya Dan juga ini karya-karyanya Ini cukup uh, luar biasa Karena uh, dari teman-teman Kali Jurang Story Ini mengangkat sebuah cerita Legenda yang mana uh, Cerita legenda ini adalah cerita Legenda daerah di mereka teman-teman uh, dari Kalijurang Story ini berada yaitu di desa Kalijurang, kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Nah, Toman ya seperti apa uh, untuk saat ini? Nanti kita ngobrol seperti apa juga untuk Kalijurang Story ini? Karena memang teman-teman Kalijurang Story ini sekarang sedang memproduksi sebuah film legenda yang mana film legenda ini uh, di kalangan cerita-cerita orang-orang -cerita, uh, warga masyarakat di desa Kalijurang ini punya sebuah Dipercaya atau dipercaya, ini menjadi satu titik awal berdirinya desa Kalijurang Dan untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja sapa untuk narasumber kita: ada Mas Marsono. Halo, apa kabar? Mas Marsono, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, juga... baik, Mas Bayu. Oke, okay. dan juga ada Mas Agung. Halo, assalamualaikum. Mas Agung, waalaikumsalam. Oke, okay deh Mas Marsono, ini adalah selaku penulis naskah dan juga sutradara. Ini dah beliau. Uh, ini sebagai koordinator dan juga pelopor di desa Kalijurang ini yang uh, sehingga berdirinya uh, apa yang sehingga Kalijurang story ini berada dan Mas Agung ini adalah untuk editor dan juga koordinator studio alam atau KJS. Ya, uh, Mas Orzono, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Bayu. Sehat. Alhamdulillah sampai kebetulan sampai hari ini. Eh, ke dalam keadaan sehat, oke okay. <laughs> ya. luar biasa Mas Agung sehat Mas Agung alhamdulillah sehat oke okay. ya ya Mas Warsono langsung aja kita ngobrol-ngobrol-ngobrol okay. uh, cerita cerita ini untuk kali jurang story ini uh, sebenarnya mulai kapan sih Mas kali jurang story ini berdiri ya tepatnya habis lebaran kemarin berarti awal Juli ya mm -hmm. uh, pas kebetulan momen waktu itu masih ramenya covid 19 hmm. untuk mengisi kekosongan dan juga pasca lebaran kan masih pada ngumpul anak-anak hmm. yang masih tadinya di perantauan kebetulan di rumah hmm. ya kenapa sih di tengah-tengah ngobrol nganggur atau ngelantur ngalor ngidul hmm. ya nggak ada eh, mencoba menciptakan eh, sesuatu yang bermanfaat hmm. untuk masyarakat kita mm -hmm. akhirnya ketemulah walaupun dari dulu kita pengen ngangkat cerita rakyat eh, Kalijurang ya cuman karena berbagai eh, pertimbangan dan juga mungkin salah satunya fasilitas ya sehingga terwujudlah kemarin awal Juli mm -hmm. ya oke lah kita langsung garap dan mudah-mudahan eh, niat baik kita akan dipermudah atau dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mm. sehingga sampai hari ini atau sampai saat ini, ya, walaupun banyak kendala, tapi ya, yang sifatnya kecil lah, mm. masih masih bisa diatasi, ya, ya dan kali jurang story ini, cerita legenda yang diangkat di YouTube ini, ini memang betul-betul cerita rakyat di desa kali jurang, Mas Marsono, iya, ya, memang. Eh, Bukan karangan, ya, itu berarti bukan karangan. Bukan ya? karangan, hmm. ini warisan-warisan cerita dari pendahulu-pendahulu hmm. hmm. kita, ya. Eh, Allahua alam tentang kevalitan yang jelas, eh, kita mencoba lebih, lebih dari 20 tahun kita hmm. gali. Eh, kita kejar siapa yang orang Mengerti. tua ya, hmm. yang tahu persis, Ataupun bekal cerita untuk eh, asal-usul kali jurang, atau... Hmm. Dusun keputihan sebelum jadi desa formal Kalijurang hmm. ya. Tapi dari kesekian narasumber 13 narasumber yang Oh, sampai 13 ya, narasumber ya, itu ya. bukan bukan uh, berarti cerita ini memang dikembangkan gitu ya. Iya, iya benar, hmm. benar. Ya, tapi karena eh, keterbatasan kami sehingga hmm. hanya sebatas kemampuan kami untuk mencoba apa menggali jadi dari ke-13 narasumber terdiri atau terwakili. Hmm. Dari sudut-sudut desa Kalijurang, mm -hmm. ya berarti terdiri dari 8 RW terwakili mm -hmm. orang tua yang yang apa namanya dituakan mm -hmm. eh, kita gali eh, setiap eh, apa namanya wilayah per RW. Mm -hmm. Tapi alhamdulillah ketemulah eh, lima versi, walaupun sama tapi beda. Mm -hmm. eh, tapi kita coba kita berdalam dan juga kita cari yang lebih tua dan yang lebih masuk akal tentunya, mm -hmm. eh, karena kita juga harus pandai-pandai eh, memisahkan atau memilah-milah bahwa eh, apa namanya membedakan antara dongeng dengan eh, cerita rakyat atau mm -hmm. legenda. Ya, mm -hmm. kalau dongeng kan eh, kurang masuk akal, mm -hmm. tapi kalau memang eh, banyak yang masuk akal dan juga ada pewarisnya, mm -hmm. pewaris yang di... Menyimpan cerita, ya, kita ambil, ya terus kita yakini hmm. bahwa kurang lebihnya seperti itu. asal muasal dusun keputihan yang sekarang jadi desa kali jurang Karena sebelum kali jurang kan eh, dusun keputihan, hmm. terus abad 18 atau kurang epasnya eh, tepatnya eh, 1816 baru jadi desa formal kali curang. Mm -hmm. ya, sebelumnya kan masih-masih keputihan. Mm -hmm. Ya seperti itu. Ya dan eh uh, dari 13 narasumber yang dicoba digali Pak Suwarsono ini, ada lima versi yang mm. kemudian yang muncul. Iya. Yeah. Ya, dari lima versi ini uh, Mas Suwarsono gabungkan atau pilah atau sisihkan uh, satu sisihkan atau seperti apa, Mas? Iya. Uh, yeah. uh, ya kita kita gabung eh kita gabungkan dan juga apa namanya? Sebetulnya perbedaannya tipis. Mm -hmm. eh, jadi Konon kok eh, sudah yang yang jadi yang yang melegenda kan hmm. kenapa sih orang kali jurang nggak nggak boleh makan, makan daging kidang? Nah, eh, iya, gitu kan. ah, ah. ya. yang berkembang di masyarakat kan ada sebagian atau satu versi yang ya karena orang kali jurang dulu bayinya disusuin sama kidang, mm -hmm. tapi ada versi lain yang menceritakan bahwa kidang tersebut Eh, setelah ditangkap atau eh, apa namanya ketangkap oleh petani yang namanya Malanggati, hmm. eh, minta pengampunan bahwa sebelum disembelih hmm. eh, sebetulnya dia eh, dia punya bayi hmm. bayi kitang maksudnya, hmm. Hmm. dia punya gayi, bayi kitang sehingga minta izin. lagi lagi punya anak gitu yeah. ya kitang itu punya anak, yeah, kan? minta izin sebelum disembelih mau nyusuin anaknya, hmm. Hmm. Nah, itulah yang kami ambil karena menurut kami Ya, itu lebih, love, itulah ya, lebih yang, relevan, yang lebih, lebih masuk akal, mm -hmm. ya, iya, iya. ya. Kurang lebihnya seperti itu dan dan e, banyak perbedaan tapi memang tipis apa namanya nggak nggak apa nggak bertentangan lah mm -hmm. intinya. Cuman e, biar disajikan itu lebih enak oh, seperti itu. iya. Ya kemudian apa Mas Warsono alasan awal e, Membikin film cerita rakyat kali curang? Iya alasan dasar, eh, alasan dasar kami yang jelas eh, kami ingin loh hmm. kami nggak biasa berdiam diri kami harus berbuat sesuatu hmm. intinya pengennya sih eh yang bermanfaat untuk sekitar karena apa ya kami nggak pengen di klaim atau dicap sebagai seniman hmm. terlalu terlalu berlebihan lah hmm. ya, intinya eh kami pengen berkarya hmm. ya dan menurut kami atau menurut hemat kami yang, di, yang diklaim sebagai seniman sejati Yaitu yang karyanya bermanfaat Dan bisa dirasakan dinikmati oleh kalangan luas mm -hmm. Kurang lebihnya seperti itu mas Oke okay, ya Kemudian uh, ini kan di, saya buka di Youtube-nya Kalijurang Story Ini judulnya ada yang Legenda Malanggati VS Kidang Wulung Ini uh, bukan babat Kalijurang itu seperti apa? Iya yeah, Iya yeah. Karena tadi eh, sudah disinggung sedikit bahwa eh, kalau kali jurang itu sudah masuk desa formal hmm. dan startnya di era 1816. Hmm. Ya, Mudah-mudahan sebelum desa formal kan kita ngangkat benar-benar legenda hmm. ya terus eh, kenapa sih kok yang diambil sebagai judul eh, legenda Malanggati atau gulung Karena menurut kami ya menurut kami itu salah satu tokoh yang yang luar biasa yang punya peran penting di Desa Kalijurang ya. Jadi yang yang mengawali sebetulnya mengawali peradaban cuman cuman di ending cerita. Kimalanggati mm -hmm. Eh Ki Gati gagal membangun peradaban beda dengan Ki Sagagati mm -hmm. saudara tuannya yang di Galuh Timur. Mm -hmm. Karena eh sampai saat ini trah yang dari Malanggati kan enggak ada di Kalijurang. jurang mm -hmm. Ya. Ya karena eh, satu-satunya anak harus berumah tangga kembali ke kediri dan sampai tua sampai akhir hayat di Malangkati itu nggak punya keturunan hmm. di Kalijurang. Oh, ah. oh jadi ah. di Kalijurang dan Galuh Timur ini yang peradabannya memang eh, ada ada sangkut pautan eh, apa namanya ceritanya gitu? Ya eh, orang tua kami atau narasumber kami yang menceritakan bahwa eh, Kali jurang kali timur itu satu saudara, maksudnya eh, ki yang di, diperankan oleh Ki, apa namanya, saga gati, hmm. saga Malanggati itu kan kakak beradik. Hmm. Kakak beradik, terus eh, perbedaannya memang mencolok bahwa Ki Malanggati karakternya polos, hmm. lugu, dan memang eh, menggaung-gaungkannya harus bertani, bertani, hmm. dan bertani. Hmm. Tapi beda dengan kisah gagati yang sosok eh, sangat cerdas, hmm. sehingga kalau dikait-kaitkan dengan generasi berikutnya, kok kenapa kali jurang belum banyak yang jadi sarjana, belum banyak yang jadi PNS dan sebagainya. Hmm. Tapi kok kalau Timur hmm. memang kalau dilihat dari karakter orang tuanya, hmm. ya atau trah yang dari dulunya, eh, kisah gagati orang cerdas.